Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin. Kemudian pasal yang keempat itu juga kan, itulah. Pasal yang keempat pada kandungan la ilaha illallah. La ilaha illallah mengandung dua makna dan masing-masing mempunyai cabang-cabangnya. Nah, di dalam kitab Dasuki, la ilaha illallah itu mengandung makna ilahiyah ya, mengandung makna ketuhanan, karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi disebut makna ilahiyah atau makna uluhiyah. Nah, jadi makna ilahiyah atau makna uluhiyah itu pecahnya dua. Ada makna mustaghnin an kulli ma siwah, yang kedua ada mubtakirun ilaihi kullu ma ada. Nah, kita lihat karena selagi akan datang satu dengan dua masing-masing ada cabang-cabangnya. Makna yang pertama daripada makna la ilaha illallah itu maknanya adalah mustaghnin an kulli ma siwah. Mustaghnin artinya kaya Allah. Kaya itu kada berhajat daripada tiap-tiap lainnya, nya-nya Allah. Nah, jadi ngaran Tuhan itu apa? Ngaran Tuhan itu istighna. Ngaran Tuhan itu sugih cinta. Karena mun berhajat itu lain Tuhan perintah. Kayak kita nih nak berhajat makan, berhajat minum, berhajat lawan pakaian. Apalagi di musim dingin. Berhajat lawan makan, minum, pakaian. Pakaian itu kan menahan dingin, menahan panas dia. Nah, cinta. Berhajat kita cinta. Hati kita berhajat lawan ilmu, hati kita berhajat lawan ma'rifah, hati kita berhajat lawan iman, berhajat kita cinta. Jadi setiap sesuatu yang berhajat itu bukan Tuhan gitu. Jadi kada patut manusia nih mengaku Tuhan. Ya, kada patut. Jadi munnya ada orang betapak dada nah Tuhan liar anu tangkap jangan diberi makan nih. Gitu. Soalnya 2-3 hari lapar jar. Nah, lain Tuhan tak. Nah, jadi yang pertama mustaghnin an kulli ma siwah. Artinya kaya Allah, kada berhajat Allah daripada tiap-tiap lainnya Allah. Maka masuk 11 sifat. Ini kandungannya nih, yang cabangnya deh. Nah, kenapa tuh? Yaitu yang pertama sifat wujud, sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu ternyata sifat istighna. Nggih. Sifat istighna. Mudah-mudahan kita syukur apa yang ada, amin. Kita tuh syukuri apa yang ada. Ada itu kan wujud. Gitu tuh. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Gitu tuh. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Sekalipun di awak ini ada yang kurang. Kada melihat kah, kada betangan kah, kada bebatis kah. Gitu. Hidup itu anugerah sudah. Gitu tuh. Wujud cinta. Jadi sekali lagi wujud itu adalah termasuk tacabur di dalam sifat istighna cinta. Cuma wujud kita kada sama wujud Allah. Wujud kita jaizul wujud, wujud Allah wajibul wujud. Wujud kita ada awal ada akhir. Wujud Allah kadada awal kadada akhir. Cuma dulu sifat wujud tuh nah
wujud itu kan ada. Nah, sifat ada itu sifat sugih dah. Hidup di dunia, insya Allah macangan hidup di akhirat. Mudah-mudahan surga berdatangan. Surga aja insya Allah surga. Surga. Ini giliran kita nih. Semalam arwah Kai, semalam arwah Detu, semalam arwah Tatung. Dinta. Ini giliran kita nih. Kena ada masanya kita kaya Kai, kaya Detu, kaya Tatung. Kadada lagi itu nih. Dinta. Cuma kita berkeyakinan, kita agama Islam, kita diisi akidah, kenapa gerang? Karena kayaknya kita di negeri akhirat, itu hidup di kekalakan Tuhan. Nash'atul saniyah, ini nash'atul ula. Nash'atul ula itu hidup yang pertama. Hidup pertama ini ya nang pid dunia. Adapun nas'atul akhirah, nasya'a itu artinya hidup. Nas'atul akhirah, nas'atul saniyah itu kaina di negeri akhirat. Dilata. Kalau di dunia ini ada awal, ada akhir. Kalau di akhirat kena ada awal karena dibangkitkan, cuma kadada akhir, abadan khalidina fiha abada. Khulud kekal. Dinta. Nah jadi oleh karena itu kita berdoa mudahan mati beriman, mudahan surga berdatangan. Nah dinta. Ujar kawan di abdi status tuh, apa jar hidup di dunia ini dua aja, mahadang sembahyang lawan mahadang disembahyang akan. Gitu. Mahadang sembahyang lawan mahadang disembahyang akan. Munya sembahyang berarti hidup. Munya disembahyangakan berarti mati. Nah itu aja hidup. Karena hidup kakal karena di negeri akhirat. Cuma kita menghendaki kakal-kakal kita bukan di neraka, mudahan di surga berataan. Amin ya Allah. Nah cuma di ini dulu, hidup itu untung sudah. Itu nikmatul wujud, nikmatul hayat itu sifat sugih dah. Gitu tak. Karena itu syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Apalagi hidupnya beriman, hidupnya taat ibadat. Maginnya ai untung dunia akhirat. Ya Allah, berduit pulanglah, sihat pulang umat. Itu tuh ashabul yamin ngarannya. Ya kah Rahman ta'alluq ka inya, Rahim ta'alluq ka inya. Nikmat zahir di inya, nikmat batin di inya. Nah, dinta Nabi Sulaiman gitu ta. Nah, dinta. Nomor dua, yang kedua kidam. Kidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafah lil hawadis, kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih. Ka-empatnya wujud tuh garisi sebuteng seret. Nah, kidam baqa mukhalafah lil hawadis lawan qiyamuhu binafsih. Nang empat buting tuh nah. Ulah satu seret. Itu namanya sifat salbiyah. Nah sifat salbiyah yang empat, salbiyah itu lima. Guru nang siapa nang keluar? Nang keluar wahdaniyat. Kidam baka mukhalafah qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyat. Wahdaniyat tinggal. Wahdaniyat tinggal. Guru wahdaniyat di mana? Wahdaniyat kena di iftikar, kada di istigna. Nah, jadi sifat wujud, sifat sugih. Kidam, sugih. Baka, sugih. Nah, baka itu sugih. Kakal itu sugih. Dinata. Oleh karena itu ada istilah ulama tasawuf. Laukanatid dunia min hadidin. Laukanatil akhirat min hadidin. Wad dunia min zahabin. Seandainya law-law harful imtina, seandainya akhirat dari besi, dari besi, kada usah gini besi, plastik aja nah. Seandainya akhirat dari besi plastik, berapa sekilo? 4.000 kah semalam? 4.000 kah 3.000 kah? Nah, ini dikumpulkan nang ini nana plastik ini.
sekilonya 3.000, sekilonya 4.000. Murah bener. Seandainya akhirat min hadidin, dari besi. Wad dunia min zahabin, dunia dari emas. Ya tak larang emas. Cobaan emas sekilo. Emas sekilo lawan plastik sekilo. Plastik sekilo 3.000, 4.000. Emas sekilo, aduh sekilo segram aja nah. Iyalah parak sejuta segramnya. Nah dinta, ini seandainya, seandainya dunia emas, akhirat besi. Jawabnya lakanatil akhirat khairan minad dunia. Tetap akhirat itu lebih bagus dari dunia. Mengapa geram jadi lebih bagus? Karena akhirat kekal, sedangkan dunia kada kekal. Ulun rancak mau ulah contoh, bemimpi makan kentaki lawan kada bemimpi makan gumbili. Nah pilih mana? Ayo, makan kada bemimpi cuma makan gumbili. Tahu juga kah gumbili? Ucuk gumbili. Ada kalau bungkah gumbili pun jadi sana jadi ardet ngarannya. Nah dia tata. Nah kada bemimpi makan gumbili, bemimpi makan kentaki. Pilih bemimpi kentaki atau milih gumbili kada kada mimpi? Pilih kada mimpi kentaki. Tata. Nya kakalanya itu biar emas cuma hilang, biar besi cuma kada hilang. Apalagi, apalagi, apalagi akhirat itu mana emas, mana kakal. Ini kisah kakalnya aja, kisah kakal, bakok-bakok. Berarti bakok itu sifat sugih. Bakok itu sifat sugih. Dinta. Nah, dinta. Jadi oleh karena itu wujud sifat sugi, kidam sifat sugi, baka sifat sugi, mukhalafah lil hawadis sifat sugi, qiyamu ta'ala binafsih maginnya ya, sifat sugi. Kan qiyamu ta'ala binafsih itu berdiri sendiri. Allah kada berhajat lawan mahal, Allah kada berhajat lawan mujid, Allah kada berhajat lawan tempat, Allah kada berhajat lawan orang yang mencipta. Dinta. Bahkan Allah lah yang mencipta. Nah jadi itulah istighnanya Allah. Nah jadi satu nifat sifat nafsiyah wujud, empat sifat salbiyah kidam baka mukhalafah lawan qiyamuhu ta'ala binafsi. Wahdaniyat guru, wahdaniyat kita simpani dulu. Jadi sebelah kayak dinta. Kemudian basar berapa tak? Anu 4 tambah 1 5. Basar anam kalam tujuh samion sama basar kalam satu tambah empat tambah tiga berarti lapan lah, lapan. Ibu itu pulang samion basirun mutakalimun lapan tambah tiga. Nah cucuk pas saya sebelas. Berarti sebelas sifat tacabur di dalam istighna, sifat sugih. Sama mendengar, besor melihat, kalam bepandir, berkata-kata. Itu sifat sugih. Cobaan bisu, cobaan tuli, ya kah? Cobaan kada melihat, berhajatan. Ya kah? Berhajatan. Behajatan, behajat lawan tukang terjemah. Ya kala dinta berhajat tak, dinta berhajat lawan tongkat. Nah, dinta orang buta tu kawan tongkat tu bang sudah. Dinta. Jadi di hulu sungai itu ada sidin buta. Dinta. Cuma hafal Quran, masya Allah. Mahafal Quran, umpat mahafal Quran. Cuma telinga ada mendengar. Rupanya kawa pupuk betalinga tu nah, gitu. Hafal sih dia, hafal. Jadi imam tarawih di langgar kita tak,
Inta. Munya sidin jadi imam tarawih itu rasa hancur hati. Mengapa geran hancur hati? Urang buta hafal Quran. Seorang melihat. Waduh aja ya, hafal. Aduh, ini merasa-rasa diri itu nah. Dipadahkan Tuhan ya bisa singut. Umur aja Tuhan. Pian punya bisa umrah lah, ulun pasan. Pian punya umrah, baik di Makkah, baik di Madinah. Di situ ada kekanakan menghafal Quran ini. Nang anak-anak Arab nang ricik-ricik, nang halus-halus, nang umur nang beberapa tahun tuh. Ulun tuh meniring itu pian nah. Ada nang 15 juz hafal, 17 juz, 20 juz hafal. Uma ayah, ulun rasa belum melahir. Sambil melihat atau sambil titikan banyu mata. Seorang jangan 30 juz, juz amma aja kada hafal. Jangan juz amma, mulai waduha ke bawah aja kada hafal. Nang hafal tuh alhaqumut takasur. Tarik ke bawah tuh gin imam tarawih nah. Ya kan jangan ada imam tarawih parah. Kul yaqul huwallah bang sembahyang. Nah itu tuh. Ini kada nyinggung-nyinggung siapa kada. Merasa-rasa akan diri gitu nah. Itu tak. Nang inilah orangnya hendak surga Firdaus. Nah, itu tak. Nah, jadi itu tak hafal Quran. Nah, jadi orang buta itu orang berhajat. Ya rajulan khus biadi. Wahai laki-laki, khus biadi. Anu tangkapakan tanganku. Berhajat lawan orang tukang irit buta. Mun kadada nang tukang irit ya nang lawan tungkat cuma ulun tiring pian sidin nang buta tuh laju juga bejalan cuma pintar insting kan perasaan sidin tuh kuat itu nah jadi sidin bejalan ditimbuk itu kayaknya aspal itu lawan nang di pinggir aspal dicatok sidin kan pinggir aspal tuh kumpai pintar munya tong berarti aspal, munya bak berarti kumpai. Jadi tumbak gitu nah. Munya tong rujuk motor tak. Munya bak tetajun tuh kan. Jadi insting sidin kuat nang alih itu bejalannya di titian. Titian kan di hulu sungai itu kan titian, bawahnya banyu ya nanti cabur tak. Tong bertahan. Antum beri marah 3-4 ke anak sidin kan rupanya nang di bawah itu kada buta kadanya melihat banget itu ta. Nah, jadi berarti pahamannya kada mendengar kada melihat ya kah bisu itu adalah sifat bukan sifat istigna iftikar tuh jangan tak iftikar. Jadi orang nang melihat sugi, orang mendengar tuh orang sugi, orang bepandir kawa bepandir sugi. Cucuk kayak ada di dalam kitab Irsyadul Ibad mun kada salah, ada orang hendak masuk surga dengan amal ibadah gitu. Ujar Tuhan, "Ayo, oke." Okay. Bahasanya sama itu, "Ayo." Ya Tuhan ku timbang. Ikam tuh nabe amal beibadah. Ku timbang lawan nikmat ku. Ikam mun handak masuk surga, ayo ja. Ikam jangan dulu mau unting surga. Surga itu nikmat nang ada di negeri akhirat. Anu aja dulu, anu nikmat nang di dunia aja nah. Lalu ditimbang lawan sebiji mata. Ditimbang lawan sebiji mata aja. Beamal beibadah puluhan tahun, ratusan tahun umpama. Di andak mata sebelah melacung amal ibadah dan lalu berucap ya Allah ujar Tuhan malaikat masukkan inya ke neraka karena inya hendak masuk surga lawan amal tadi cukup berarti neraka ya lalu berucap ya Allah masukkan ulun ke surga dengan rahmat pian bukan dengan amal ulun nah dintu ya Tuhan. Anu malaikat jangan dibawa surga aja. Nah, berarti nang kita sahid berarti mata ini kasugihan. Ya kah? Talinga kasugihan. Muntung kasugihan.
gitu, kesugihan. Jadi sama besar kalam itu kesugihan. Nah, sanita. Dan apalagi, dan diambil paham dari itu makna akan tiga iktikad. Oh, di dalam istighna tuh ada tiga pulang, tiga iktikad. Kalau Habib Usman Betawi itu rajin sifat 20 karangan Habib Usman Betawi, ada yang bulat-bulat, nah bulat-bulat, nah itu biasanya diandakisin bulat-bulat. Ada tulisannya di dalam bulat-bulat yang ini nih. Yang pertama, tanazzuhu ta'ala anil agrad, maha suci Allah daripada ma'ambil tujuan. Agrad itu garat, tujuan, maksud. Nah, dia kata guru yang di Quran itu pang guru nang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kada ku cipta akan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Berarti Tuhan maulah, Tuhan maulah manusia, maulah jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, lam liya'budun itu lamnya bukan lam lita'lil. Munya lam lita'lil berarti ada ilat, ada garat, ada untia, untingan. Ya orang tuha beri ada sifatan-sifatin ya. Ada tujuan. Nah, ditata. Oh, kadada. Lamnya di situ lam lisairuroh. Sairurah itu artinya hikmah. Sairurah itu hikmah. Jadi kada ku cipta akan jin dan manusia, ya kah? Nggih, kecuali hikmahnya. Kecuali rahasianya ibadah kepada aku, ya Tuhan. Nah, jadi sir daripada kita diciptakan Allah adalah kita taat ibadah kepada Allah. Itu sirnya tuh, makrifah kepada Allah. Itu sir kita hidup, rahasia kita hidup, tujuan kita hidup. Jadi sekali lagi, jangan sampai kepentingan hidup mengalahkan tujuan hidup. Berumah penting gak ada? Bebaju penting gak ada? Makan penting gak ada? Sandang, pangan, papan. Sandang, yang di sandang, baju, pangan, makan, papan, rumah, sandang, pangan, papan. Wah, ini sandang, pangan, beton. Nggih, hilang papan. Nah, jadi penting. Cuma ingatkan, jangan sampai kita mencari duit, berusaha, bagawi, tertinggal sembahyang lima waktu. Jangan sampai kita cari duit, cari napakah, berusaha, tertinggal majelis ilmu. Itu aja. Nengapakah, napakah seberitaan di sini gawian pian, nengapakah saraja, asanang halal ya, silahkan mencari duit. Cuma jangan tertinggal dua buting, sembahyang lawan pengajian. Nang duduk-duduk semacam ini nah. Minta mudahan istiqomah sampai mati. Amin insyaallah. Duit nang kita cari tak tinggal. Amal ibadah nang kita gawi tak bawa. Sebenarnya gawian itu nang sampingan. Bukan mengaji sampingan. Gitu. Hah, itu sebenarnya gitu. Pian sadar kada sadar semena ya. Nggih. Kita hidup terlahir bujang. Di depan lahir kawin langsung. Bujang. Bujang itu kan orang saurangan bujang ngarannya. Jomblo aja saurangan. Lalu kawin berdua. Ya lah. Lalu beranak, becucu. Bekawan bebanyak nih. Kaina anak ini kaina genal. Ngunya genal inya kawin. Lalu pada-padanya masing-masing berusaha habisi rumah. Ya kah? Lalu dari banyak orang bebulik napa pulang? Di rumah berduaan.
kami ini jakai beriduan pang lawan nini dinta mati kai kai nang di luar sih tak ta tinggal napa nini atau mati nini nini nang di luar sana juga mati nini ta tinggal kai. Berarti kesimpulan hidup tuh sama ini asalnya saurangan bebulik. Mudahan paham. Yang kada meninggalkan kita saikong aja Allah. Allah yang kada meninggalkan kita Allah. Allah yang ulih karena itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah sahib-sahib, sahib tuh kawan. Jadi sahib itu ada dua, ada sahib aradiyun, ada sahib itu dzatiyun, ada sahib itu majaziyun, ada sahib itu hakikiyun. Ada kawan itu aridi, ada kawan itu hakiki. Kawan aridi itu kawan sepandang jar urang Martapura. Ya kala kita bakawan lawan anak, anak tuh umpat lalu aja. Kita gaduh-gaduh, kita sekolahkan inya kawin balain inya. Pamela umpat lalu ya. Bini umpat lalu, laki umpat lalu, munya maninggal umpat lalu. Dunia ni panggung sandiwara. Ngaran panggung tu ada masanya turun panggung. Umpat lalu je berita umpat lalu murid umpat lalu masuk mendaftar kena tahtiman betamat umpat lalunya. Anak umpat lalu, kita pun umpat lalu. Itu tak. Nah jadi ulih karena itu munya kita behimat membangun dunia. Dunia ni macaman runtuh. Napa nang dihimati macaman runtuh? Jangan membangun akhirat nang kada runtuh. Pinta. Nah kehendak kita itu sama ini. Nggih, anu akhirat kita utamakan dunia sampingan. Selama ini kita dunia nang kita utamakan akhirat diulah. Nah, diulah sampingan. Itu ta. Jadi oleh karena itu pang perbedaan tulah orang awam lawan orang khawas. Itu pang perbedaan. Ibadahnya orang awam ya adat, ibadahnya orang hawas ya ibadat. Itu tak. Ibadah itu nah jadi adat. Itu tak. Kalau kita nang si adat itu yang jadi ibadat. Model kita tuh makan, minum, berjalanan, tatawaan. Ngintu aktivitas nang kita kesenangan hati, kesenangan nafsu gitu. Aturannya yang nang diulah jadi adab nang kayak kuliah subuh nih nang yang diulah adab, diulah adab, diulah kebiasaan. Jadi jadiakan ibadat itu jadi adat. Jangan si adat diulah ibadat. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Nah di tata. Anu nang ibadat ini nah, diulahkan anu jadi adat baca Quran. Padahal kan baca Quran itu ibadat tuh. Cuma ulahkan adat. Adat itu kan hari-hari adat. Itu selama ini nang adat itu gawian mubah-mubah. Ngintu yang kita jadikan ibadat. Kita ini tasalah arti, tasalah makna, tasalah takrib. Satu, maha suci Allah daripada agret. Agret itu untingan tujuan. Gitu ta. Jadi oleh karena itu Allah menciptakan kita bukan supaya minta sambah kada. Kalau minta berarti Tuhan susah. Gitu ta. Susah. Kan garap itu ada tujuan, ada untingan. Gitu ta. Gitu. Ada untingan ulun umpama bepakaian nang harat-harat supaya orang hormat lawan ulun. Berarti ulun minta hormat. Kalimat minta tuh sugih susah. Susah. Itu susah. Ulun pengasuh guru di pondok. Lalu saruan haulan. Lalu ulun duduk di tanah di pelatar di atas capal. Behimat udah panjang-panjang bulu itu nah. Nang bebuhan nang panitia kada jaman narik-narik ulun ke dalam majelis
Itu. Ini pangasona. Berarti ulun berpanjang-panjang bulu supaya minta minta tarik anu memberi maras hidup ta dua kali susah. Susah awak di atas sandal, susah hati minta tarik. Hidupmunya sudah di tanah, di pelatar, di atas sandal, kada di paimaman, di ujung-ujung luar situ, jangan minta tarik barang hati. Kita tetap dua kali susah. Ya Allah, sugihakan hati. Kita kada berhajat lawan kemuliaan makhluk. Kita, kita yang kita unting ridanya Allah. Nah, dinta. Mudahan paham pandir ulun. Nah, dinta. Hidup tuh dintu berpikir. Jadi munya minta puji, minta hormati, minta sanjung, minta ibarnya kuitan tuh nah, minta bakti i anak. Pian munya kalimat minta pasti sakit. Kali pasti sakit. Nya ada garat. Ada garat. Jir urang tuha imbah kawin anak. Lalu hari raya kada tulak. Ini orang tua bijak nih. Jadi jakuitan bulik kah kada kah ada papa aja sih yang penting aku sudah mengawinakan. Ini kada anak ditelepon. Kada bulik ke bungul jar. Maras anak kada bulik ke bungul. Inta sudah dikawinakan kan ingat lagi dari dikuitan jujuran macam-macam. Nggih. Anu jangan minta bakti i anak tuh bakti kah kada kayaknya. Jangan minta hormati, berdiri kah kada kah murid, bersalaman kah kada kah, diampluki kah kada kah. Dan mudahan hati itu lawan Tuhan, jangan hati lawan makhluk. Amin. Anu ya, punya kadin aja, punya mau minta hormati, minta puji, minta beri, minta hargai, minta hormati, minta bakti, minta balas, minta punya kalimat minta tuh orang susah, punya kada diberi pasti sakit hati, punya kada dibakti sakit hati, mun kada berdiri sakit hati. Inta, coba jangan minta al-maudih wal-zamu indi sawa'un. Ujar Imam Bukhari, orang yang memuji aku, orang yang mencela aku, di sisi aku sama aja. Inta. Mudahan hati ini lawan Tuhan. Amin. Inta. Yang kedua, la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarkuhu. Sifat jais. Artinya tiada wajib atas Allah mengerja mungkin atau meninggalkan mungkin. Nah, berarti sifat jais, sifat wajib 20, mustahil 20, jais 1. Jais itu apa guru? La yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarkuhu. Berarti jais nang 41, nang kesatu dari 41 toh, sifat jais toh, itu ternyata sifat istighna, sifat ketuhanan, sifat sugihnya Tuhan. Sifat sugih. Guru contoh guru, contohnya ada apa? Tuhan kada wajib memberi pahala lawan orang nang taat ibadat, dan Tuhan kada wajib menyiksa lawan orang nang maksiat. Nggih, ini sifat 20-nya nih, ini akidahnya nih. Gitu. Cuma syariatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Siapa yang ibadat, janji Tuhan surga. Siapa yang maksiat, janji Tuhan neraka. Jadi ada wa'ad, ada wa'id. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mudahan dosa diampuni Allah. Amin ya Allah. Dinta. Jadi Tuhan itu adlullah, fadlullah. Mengapa diberi pahala? Fadlullah. Mengapa jadi masuk neraka? Adlullah. Tuhan tuh maha adil. Mengapa surga? Karunia Allah, kasih sayang Allah. Bukan Tuhan wajib memasukkan ke neraka atau wajib memasukkan ke surga. Jadi memberi pahala, kada memberi pahala bagi Tuhan tuh tidak wajib. Kada wajib. Karena la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mum
mumkinat. Nadinta. Oleh karena itu mudahan kita jangan jadi hamba pahala. Amin. Ini Ramadan nih, ini Syawal nih. Syawal itu diambil kata-kata syal. Syawal itu syala. Syala itu artinya irtapa'a. Irtapa'a itu artinya naik. Mudahan ibadah kita meningkat. Amin. Inta. Ini kada bulan Ramadan ya Quran tak bacai. Habis Ramadan bayi-bayi Quran. Tuh gin diandak di lemari, dikunci. Manakah kuncinya? Nah, itu jangan sembahyang berjamaahnya tarusakan, Qurannya tarusakan. Mudahan Senin Kamis kita gawi hadir ke majelis ilmu kita cangkal. Amin. Kita hamba Allah bukan hamba Ramadan. Kita hamba Allah bukan hamba ganjil. Ini punya malam-malam ganjil banyak i'tikaf. Munya genep hilangan makhluknya. Kita abduman yuhibbul witra. Kita hamba Allah yang senang ganjil. La abdul witir. Kita bukan hamba ganjil. Cuma hamba Allah yang ketujuh ganjil. Kita bukan hamba pahala. Ini keluar Ramadan ini pahala besurut nih. Waktu di bulan Ramadan ibadah wajib jadi 70 ganda. Ibadah sunat jadi pahala wajib. Di luar Ramadan tabulikam bemurah. Lalu kita amping ibadah karena bemurah. Hai, kita jadi hamba pahala kah? Hamba Allah kah? Hidup jangan jadi kekanakan beumuran. Di rumah itu kedehakun inya disuruh kecuali beangsulan. Pahaman di rolan? Nak-nak tukar uyah. Nak-nak tukar gula. Nak-nak tukar rokok. Nggih, 5.000 balah ya. 5.000 itu hamba angsulan. Mudahan paham. Hidup ni beangsul kah, kada beangsul kah? Yang penting kuitan sanang. Mudahan tatuha sedikit. Sedikit barang tatuha. Ini duduk mengaji kuliah subuh ni nah. Mudahan akal ni manuha. Nah, kada umur haja tuha kah. Akal kita tuha. Nah, kita. Nah kemudian pulang sambungannya yang terakhir yang ketiga. La ta'sira li syai'in minal kainat bi kuwateh. Artinya tiada memberi bekas sesuatu dengan kekuatannya. Adinta. Napa contohnya guru bi kuwateh? Contohnya kudratun hadisatun. Kudrat hadisah. Anu kudrat kita nih. Ya kudrat itu kan ada kudrat qadimah, ada kudrat hadisah. Kudrat qadimah itu kudratnya Allah. Kudrat hadisah kudratnya kita. Ingatkan, kudrat kita la ta'sira. Tidak memberi bekas. Disinilah sasatnya palasifah. Disinilah sasatnya mu'tazilah. Oleh karena itu Mu'tazilah itu ada namanya kaum Qadariyah. Pernah mendengar kaum Qadariyah? Lain Qadiriyah, Qadariyah. Kalau Qadiriyah itu bagus. Anu itu bubuhan tarikat Syekh Abdul Qadir Jailani ngarannya tarikat Qadiriyah. Kalau Qadariyah itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah itu apa guru? Nah Qadariyah itu inya memadahkan kudrat kita taksir memberi bekas. Nah itu tuh jadi kudrat hadisah menang kudrat kita nih. Jadi oleh karena itu bubuhan Qadariyah itu inya merasa diisi kudrat nang diunjuki Tuhan. Guru kafir kah pasih kah? Di dalam kitab bahasa Arab, kitab Melayu-Melayu, bebuhan Qadariyah itu jatuh ke pasik. Kada ke kafir. Karena inya masih meidapatakan Allah. Nah pajar inya, kita beisi kudrat, mu'athiroh, nang Tuhan andaki kudrat itu, masih ada Allahnya. Nang Allah wada'a, Allah meletakkan kudrat pada diri kita. Dengan kudrat kitalah kita kawaba muasir taksir. Jadi imbah diunjuki Tuhan kada lagi empat. Nah, dinta. Nah,
kita ahli sunnah wal jamaah belain. Kita ahli sunnah wal jamaah, kudrat hadisah itu tidak memberi bekas. Tetap yang memberi bekas itu kudratnya Allah. Wallahu khalaqakum wa mata malun. Allah menciptakan kamu, Allah juga yang menciptakan gawian kamu. Wa mata syauna ila ay ya sya Allah, tidaklah engkau berkehendak kecuali itu kehendak Allah. Contoh menguati keyakinan kita ahli sunnah. Inta dalil gawian kita kada memberi bekas. Dalil contoh menuntut ilmu. Menuntut ilmu pagi, siang, malam, tabuncing tabuncalak mahapal, mutalaah hulu hilir. Nggih, bulik ke kampung berapa tahun sekolah. Sakalinya kada alim kada. Hen. Itu tak kada dapat cangkal sudah. Nah, berarti menunjukkan artinya menuntut ilmu itu kada pasti alim. Sama ai begawi juga. Begawi tu orang kampung tu nah. Ya kala siang pukul 7 turun ke perumahan sampai pukul 11. Kaina pukul 1 turun ke perumahan, pukul 5 bulik pada perumahan. 4 jam beisukan, 4 jam siang, 4 tambah 4 8 jam di perumahan. Itu pun kada cukup aja, di mapa kada cukup. Habis isa membawa lampu setrongking pulang. Setrongking nang bekumpak bahari gitu kan. Nah, ni tu. Nah, betanam nah. Nah, di perumahan. Salon 2 biji ragum-ragum hantu gin bukaan. Saurang jadi hantu bemagrib kada beisa kada. Sugihlah. Pelatar rumah kakak itu je. Nang sugih itu pembelitikan benih. Itu nang sugih. Gitu. Ini kada menyambat kada cuma berhadapan. Munya kada sembahyang rugi behumaan. Jadi ular tanah hidup. Ya Allah, ular tanah kalau tuh 8 jam di perumahan, bejuhur kada, beasar kada lah hampian. Gitu tuh. Tersinggung kami bagus ae. Gitu tuh. Jadi urut tuh munya mau sakit, berarti orang setruk tuh bagus. Munya kada sakit, kada ada rasa ngarannya. Nah, mudahan paham insyaallah paham. Nah, kemudian yang kedua mubtakir ilaih inggen situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan umroh haji, mudahan anak cucu kita saleh-salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Sebelum kita baca doa, anu ada jemaah kita minta bacakan Fatihah. Mungkin baca Fatihah, minta doakan mudah-mudahan lulus memasuki tes kedokteran ya insyaallah. Mudahan kabul hajat. Nggih. Biniyatil qabul wa biniyatil usul wa biqadail hajat bisirril Fatihah.